Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Budi Setiawan di channel Bolo Mancing Pantura. Aku ya kerja, aku ya mancing bolo ya. Ini saya pulang kerja jam 11 siang, panas sekali ini ya. Spot di Desa Warulor, saya hari ini mau mancing belanak lagi. Hari ini saya bawa tepung. Kemarin cuma bawa umpan adonan saja, cuma sedikit. Hari ini tak bawakan umpan lebih banyak, semoga ikan yang saya dapat juga lebih banyak bolo ya. Dan seperti ini spotnya bolo ya. Ini kebetulan air keruh, berombak dan sedikit berangin ya. Air meder dan sebentar lagi sudah mulai naik. Ini siang jam 11. Orang nelayan juga sudah pulang kerja ini bolo ya. Pulang melaut maksud saya. Ya, semoga dengan kondisi air seperti ini nanti kita dapat banyak hasil bolo. Ya oke lah bologu ya, kalau begitu saya mau prepare dulu. Dan untuk bologu yang belum subscribe, jangan lupa segera subscribe. Yang sudah subscribe, terima kasih. Dan jangan lupa juga ditonton videonya sampai selesai bolo. Tetap di Bolo Mancing Pantura, aku ya kerja, aku ya mancingnya. Kita lanjut mancing. Oke lah bologu, kita mulai mancing ya. Ini pakai rangkaian 4 mata kail dan seperti ini. Ini pelampung langsung berdekatan dengan kail, jadi tidak perlu diberikan jarak terlalu panjang ya bologu ya. Dan ini umpannya tak bukakan dulu ya. Ini sisa kemarin bolo, cuman ada sedikit ini ya. Ini untuk mancing dulu, nanti kalau ikannya sudah terkumpul banyak baru kita buat adonan umpan yang baru lagi bolo ya. Jadi semoga ini amis ya. Semoga ikan juga doyan. Semoga ikan juga segera berkumpul dan kita mendapatkan strike bolo. Oke, kita mulai boloku. Ya, jadi nanti ini kita jalan ke ujung sini bolo, ke ujung. Ya, ini tempat favorit untuk mancing belanak. Jadi tempatnya seperti ini bolo, di batuan yang setengah tenggelam. Ada ombak dan air sedikit keruh ya. Kita celupkan umpan bolo ya. Nanti jadi kalau mancing belana itu jangan cepat putus asa bolo ya. Biasanya belana itu kumpul 10 sampai 15 menit lah. Coba dicelupkan saja di tempat yang sama. Kalau bolo-bolo biasanya putus asa. Kelihatannya memang enggak ada belananya bolo ya. Jadi memang enggak ada ya. Jadi terus kemudian kita celupkan umpan seperti ini. Kemudian belanaknya itu 10 sampai 15 menit lah biasanya itu baru kumpul. Jadi kalau bolo-bolo mancing mancing belanak, kalau enggak ada belanaknya jangan putus asa bolo. Tetap rajin dicelupkan saja umpannya, pasti nanti ada. Ya. Jadi harus rajin-rajin celupkan umpan, kalau habis dicelupkan lagi bolo. Jadi nggak bisa dipanjer atau dibiarkan lama-lama, apalagi kalau kesapu ombak, kesapu dimakan ikan-ikan pengganggu, langsung habis. Setiap habis langsung dicelupkan dan diganti dengan yang baru bolo. Ya, kita tunggu. Sudah mulai ada tanda-tanda pergerakan ikan bolo, tapi ikannya belum mau makan ya. Sudah mau makan tapi belum nyangkut di kail maksud saya. Biasanya dimakan tapi agak susah. Ini ombaknya agak terlalu tinggi bolo, jadi susah kalau nyangkut di kail. Nah, masih kita tunggu. Sudah mulai ada pergerakan bolo. Sudah mulai ada pergerakan ikan. Oke, untuk yang kesekian kalinya kita celupkan lagi umpannya bologu. Jangan sampai bosan menyelupkan umpan untuk mancing belanak. Bismillah ya. Sayang sekali mocel bolo ya, dapat strike, sayang sekali mocel. Kita celupkan lagi bologu. Bismillah ya, sudah berkumpul ini ikannya. Sudah berseliweran. Oh, oke, strike lagi bolo, strike lagi. Oke, strike lagi. Sayang sekali ini namanya ikan pleter ya, ikan pengganggu. Ya, yang mau dagingnya bisa dimakan, kalau saya buang saja bolo. Ini enggak perlu dimakan, kita lepaskan, kita anggap ikan hias.
Kita celupkan lagi bola. Ya memang harus rajin-rajin menyelupkan umpan. Ya agak capek bola, tapi ya begitulah kalau mancing belana. Kalau mau strike ya seperti ini. Oke, strike pertama boloku. Ya beginilah enaknya kalau belana sudah kumpul ya. Semoga setelah ini dapat banyak strike lagi. Oke. Ini size-nya lumayan bolo. Sebentar. Size-nya lumayan, sudah bisa digolongkan ke besar lah kalau di sini. Biasanya kalau musimnya itu bisa sak lontong-lontong lebih besar lagi bolo. Ini saya baru permulaan. Kita mulai lagi bolo. Kita celupkan di titik yang sama bolo. Jadi, nah lihat ikan, ini namanya ikan pengkah, salah satu ikan pengganggu juga. Ikannya bening biasanya digunakan untuk umpan mancing, ya. Oke, seperti ini kita celupkan lagi. Dicelupkan di titik yang sama karena ikan sudah kumpul di sana, bolo. Jadi ikan itu mengikuti umpan yang kita taruh. Oke, strike lagi boloku. Alhamdulillah strike lagi. Kali ini apa ini? Ikan baronang ternyata bola. Tak kira ikan bater, ternyata yang makan ikan baronang. Ikan gurih bola. Ini size-nya lumayan ya. Lumayan size-nya, 4 jari. Hati-hati bola. Berbahaya ya, 4 jari ya ini ya. Berbahaya itu siripnya. Kalau kena bisa nyeri-nyeri dan berdarah. Oke, kita lepaskan bolo dan kita cari lagi ya. Bismillah, kita celupkan lagi umpannya ya. Sekali lagi kita celupkan di titik yang sama bolo, karena ikan masih berseliweran di titik tersebut ya. Di bebatuan yang tenggelam seperti ini potensial sekali. Oke bolo, terima kasih. Alhamdulillah ya, kok terima kasih. Alhamdulillah, ini strike selanjutnya baronang lagi bolo. Ngeri sekali baronangnya, besar-besar ini bolo. Padahal belananya juga sudah berkumpul bolo, tapi kok belum ada yang nyangkut ini. Yang nyangkut malah baronang ses-ses besar sih ini bolo ya. Ses-ses gurih, ses-ses bakar lah ini. Dibakar-bakar juga mantap sekali ini bologu. Ya. Tetap harus hati-hati bolo ya. Kita amankan bolo, alhamdulillah rezeki strike ke berapa ini? 3 ya, 3. Kita taruh wadah, kita mancing lagi boloku. Mantap. Oke, kita celupkan lagi bolo. Mumpung ikannya sudah berkumpul, jadi ini tinggal kita panen saja. Sudah ada tanda-tanda ikan. Oke, strike. Alhamdulillah kali ini size-nya besar bolo. Ini asli sak lontong ini bolo. Asli sak lontong ini. Ya, begitulah enaknya kalau ikan sudah kumpul. Ya, bisa strike bertubi-tubi seperti ini ya. Ini besar bolo ini. Ini besar ini. Kalau tadi nggak ombak tinggi ya mungkin saya buat main-main dulu. Tapi kalau ombak seperti ini rawan mojal. Jadi kita langsung kita sentak saja bolo. Oke, kita lanjutkan celup-celup lagi boloku. Oke ya, baru saya celupkan ya, langsung strike lagi boloku ya. Ini kali ini size-nya tidak terlalu besar. Size-nya tidak terlalu besar, tapi alhamdulillah masih layak dibawa pulang. Kita amankan bolo. Lanjutkan lagi bolo ya, ini masih banyak ikan berkeliaran di spot yang sama, di titik yang sama bolo. Sudah mulai ada pergerakan. Oke, strike lagi boloku. Alhamdulillah kali ini besar lagi bolo yang makan yang salontong-lontong. Alhamdulillah dagingnya tebal ya, bulat, mantap sekali ikan belana ini.
Kita amankan bologu, kita cari lagi. Strike yang keberapa ini? Sudah mulai tidak bisa terhitung ya. Kita celupkan lagi bolo ya, kita celupkan umpannya seperti ini ya. Kalau mancing belanak mesti berlepotan bolo karena pegang tepung cair ya. Bila kita celupkan lagi bolo, oke, strike lagi. Besar bologu, kita amankan ya. Ini kalau lepas langsung menuju ke laut, ini air sudah mulai naik. Jadi kita harus berhati-hati ya, rawan mocel. Ikan seperti ini. Ini sepertinya kail yang saya gunakan agak kekecilan bolo ya. Ya, size-nya juga lumayan ini. Nyangkutnya dengan sempurna, jadi aman, tidak mocel. Kita lanjutkan lagi bologu ya, jangan bosan-bosan menyelupkan umpan ke dalam air. Rajin celup, pangkal strike bolo. Kita tunggu. Oke bologu, strike lagi. Alhamdulillah, ikan sudah kumpul bolo. Jadi tinggal taruh strike, tinggal taruh strike. Begitu saja terusnya ya. Semoga setelah ini masih banyak lagi strike yang terjadi. Kali ini saya sedang, tapi masih layak untuk digoreng bolo, masih layak dibawa pulang. Sesis umpan kerapu lah ini ya. Kita amankan, kita cari lagi. Bismillah, kita celupkan lagi bolo. Oke, strike lagi bologu, strike lagi. Alhamdulillah kali ini besar lagi bologu. Sesak lontong lagi bologu. Mantap, mantap. Beginilah bolo kalau mancing. Au, 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 au. Ikannya menggobek. Nyangkut ini, untung gak kena tangan bolo. Kena di kainnya saja ya. Tenaganya luar biasa bolo ikan belana ini. Seperti torpedo ya. Size-nya yang ini juga sudah lumayan. Sudah adiknya lontong lah ini, tapi belum yang babon, tapi sudah besar lah ini bolo. Kita amankan boloku, setelah ini kita cari lagi. Semoga masih ada tambahan strike. Halo boloku, ini saya sudah selesai mancing ya. Cuacanya tiba-tiba mendung seperti ini. Ombaknya juga semakin tinggi, jadi setiap taruh umpan langsung ambiar, langsung kesapu sama ombak. Ini khawatir hujan, khawatir badai, khawatir petir bolo. Jadi tak putuskan untuk pulang saja daripada kenapa-kenapa ya. Tadi jam 11, sekarang jam setengah 1, kita akhiri mancingnya bolo ya. Dan ini hasil mancing kita pada siang hari ini bolo. Ada 1, 2, 3, 4, 5, adalah ini 10, lebih dari 10 ekor. Ada onang, ada belanak, banyak ini bolo ya. Kalau digoreng satu keluarga sudah cukup lah. Umpannya masih pakai umpan kuning ya. Gak sempat menghabiskan karena sudah cuaca sudah semakin gila ini bolo. Saya takut kejebak hujan di sini ya, karena aksesnya juga susah. Di sana ombaknya juga semakin tinggi. Tege masih pakai Oregon rawit bolo ya. Ini rangkaiannya. 1, 2, 3, 4 mata kail. Ini ada pelampung ya. Oke lah boloku, terima kasih untuk boloku yang sudah nonton video ini sampai selesai. Yang sudah subscribe juga terima kasih. Yang belum subscribe jangan lupa segera subscribe. Nanti kita coba lagi di vlog selanjutnya. Tetap di Bolo Mancing Pantura. Aku yang kerja, aku yang mancing bolo. Wassalam.